Selamat datang di channel Harman. Kali ini kita kedatangan paket lagi. Saya beli, mumpung ini lagi apa ya, Harbolnas ya, hari belanja online nasional. Jadi di Zalora itu atau di berbagai marketplace itu lagi banyak-banyaknya diskon. Dan saya kedatangan paket dari Zalora. Ini saya beli di bawah harga 500.000 tanpa ongkos kirim. Ya 350 ribuan lah. Itu ada sekitaran 5 atau 6 item. Ada baju dan juga sendal. Jadi teman-teman silakan simak dan saksikan aja. Saya bakalan unboxing paket dari Zalora ini. Oke, simak videonya. Dia isi dalam paketnya. Ini ada stiker Zaloranya. Enaknya kalau kita belanja di Zalora ini dia ada pengembalian produk ya. Teman-teman bisa lihat langkah mudah pengembalian produk. Kalau Zalora ini kalau saya nggak salah itu mungkin dia dari Singapura atau marketplace dari mana saya juga lupa. Yang jelas dia itu dia dari luar negeri. Aplikasinya itu bisa teman-teman download di Play Store dan ini barangnya kalau saya sudah 3 kali beri barang dari Zalora. Ini barangnya kalau kita lihat kualitas bahannya itu ya dijamin lah. Ini yang pertama saya beli baju ya dari X8. Terus kita bisa lihat yang kedua ini dari Carfil. Nanti kita lihat barangnya. Yang ketiga ini ada dari Polyfor. Keempat ini dari mana ya, oh ini ada dari Third Day. Ini diskon ya, kalau semuanya ini diskon sih karena saya ini orangnya kere juga. Ini ada Polyfor juga, dia ada polo panjang. Terus ini ada, saya ada sandal dari Carfil. Ini harganya cuma 17 ribuan saja. Ya, 17 ribuan. Sandal jepit ya. Aja barangnya, terus kita lihat. Nih, teman-teman silakan belanja aja di Zalora karena sale-nya itu sampai 90% ya. Sale 212. 21 November sampai 20 Desember 2019. Saya kemarin ini pakai kodenya itu ready1212 ya. Jadi 1212 dan pilihnya itu di Zalora lokal. Saya dapat diskon sampai 20% di semua item ini. Jadi teman-teman silahkan beli aja. Kameranya nggak fokus, sorry. Oke, kita lihat aja barangnya satu persatu ya. Pertama kita lihat dari sandalnya dulu ya. Ini sandalnya itu 27.000 atau 29.000, sekitaran harga segitulah. Cukup murah sih kalau kita bandingkan. Ini kayak sandal jepit biasa sih, cuman mereknya itu Carfil ya. Kita lihat ketahanannya berapa lama. Ini untuk sablonnya itu ya kayak apa ya, sablonan biasa ini cepat hilang kayaknya. Lumayan lah, harga 27 ribuan, bisa dipakai untuk sehari-hari. Saya nggak coba di kaki saya karena kaki saya itu jelek teman-teman, silahkan biasanya. Kedua kita ada barang dari Third Day. Ini kalau di harga normalnya itu Third Day itu rata-rata 150 ribuan atau 100 ribuan. Tapi juga kalau kita lihat, silahkan lihat dulu.
Saya semuanya pilih size S ya. Size S. Pertama kita lihat untuk sablonannya ini. Ya, lumayan lah untuk sablonannya, dia itu timbul. Memang kalau barang yang bermerek itu kayak Terdini lumayan kayaknya. Baiknya juga kalau teman-teman beli di Salora itu, di aplikasinya itu dia ada cara perawatan untuk bajunya itu kayak bagaimana dia nggak boleh dicuci, untuk mesin cucinya itu nggak boleh pakai pengeringnya. Itu ada di situ petunjuk perawatannya, jadi bagus juga. Ini untuk kainnya ini lumayan bagus. Saya rasa ini Combat 24S ya. Ya Combat 24S kalau nggak salah. Lumayan lah. Ini oke. Kita lihat untuk dari Carfil, ini ada polonya. Saya soalnya beli polo ini karena bisa dipakai untuk kerja juga. Saya nggak punya polo. Kita lihat untuk Carfilnya ini ya. Ini juga size S. Wow, lumayan bagus. Ini tanpa ongkos kirim ya. Saya belinya sekitaran 70 ribuan. Jadi semua ada 6 item ini. Dia itu hanya 350 ribuan tanpa ongkos kirim ke daerah saya di Sulawesi. Ini untuk harganya dia 299 ribu, tapi teman-teman bisa cek di aplikasi Zalora itu dia hanya sekitar 70 ribuan. Ini untuk kainnya ini dia lumayan tebal ya. Beda lah kalau kita belanja yang harga 30 ribuan atau 50 ribuan itu cukup beda kalau kita lihat dari kain. Ini ada logo Carfilnya. Oke. Kita ke polonya Tolliver ya. Ini untuk wanginya ini masih baru ya. Kita lihat ini, wow. Ini saya belinya sekitaran berapa ya? 80 atau 90? Ini untuk kainnya ini bagus. Kita lihat di sini yang paling penting sih kalau kita beli baju polo itu yang ini. Dan ini untuk kainnya ini saya sangat puas ya. Ini harga yang sangat murah untuk kain yang kayak begini ini, murah, lumayan murah. Ini untuk crown necknya juga nggak terlalu besar, jadi ya oke lah. Selanjutnya kita ke barang selanjutnya. Ini ada Tolliver juga, sama warnanya navy, cuman ini dia tusuk yang crown neck kayaknya hampir sama dengan TT 24S juga. Ini 59.000 atau 49.000. Saya juga ada beli di Shopee baju yang kayak begini, cuman itu dipakai cuma 6 bulan dan dia kayak gimana ya, warnanya itu sudah mulai memudar. Kita lihat untuk polivernya seperti apa setelah 6 bulan, apakah dia memudar juga atau tidak. Kayaknya ini dia agak tebal, beda sama yang ini tadi, beda sama yang Thursday ini agak tipis, ini agak tebal. Cuman kalau dari kualitas bahan itu saya lebih suka yang Tolliver ini, karena ini kalau yang ini memang tipis, tapi lama kelamaan ini kalau tidak dirawat dia bakalan melar. Sementara kalau kain yang kayak begini, dari pengalaman saya itu dia lumayan cukup tahan. Selanjutnya ini ada brand dari Excite, ini salah satu brand favorit saya juga. Set ini lumayan lah, dan itu murah-murah juga. Ini oke punya. Memang kalau Excite itu ya bukan lagi. Kita lihat dari sisi luarnya ini motifnya kayak gini. Wah,
bahannya ini sangat-sangat bagus. Bukan bagus, tapi sangat-sangat bagus. Kalau menurut saya, pemakaian saya itu bagus sekali. 189.000 di kontainernya. Cuman ini sekitaran 70.000-an aja. Yes, oke. Teman-teman sudah lihat ini, silakan belanja mumpung lagi Harbolnas, lagi banyak promonya. Saya rekomendasikan itu belinya di Zalora karena ya di harga yang sangat murah, 350.000-an, teman-teman bisa dapat banyak item seperti saya ini, fashion pria ya. Saya bisa dapat 1, 2, 3, 5 kaos dan 1 sendal, jadi ada 6 item. Itu hanya 350.000-an saja. Kodenya teman-teman bisa pakai di ready 1212 sampai bulan Desember ini, atau teman-teman juga bisa cek di aplikasi Zalora saja. Oke. Sekira sampai di sini dulu untuk video unboxing saya yang beda lagi ya. Ini unboxingnya lebih ke fashion, bukan ke teknologi atau ke handphone-handphone bekas. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Ciao.